Sambil ngopi-ngopi bisa banget, mau ngopi ngeteh. Mantap. Pagiku cerah, kita mau kemana, kemana? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngajak kalian ke tereng, pemandian air panas. Ini berlokasi di Legok Munggang, Kali Beber, Wonosobo. Nah, untuk lokasi lengkapnya nanti aku tulis di bawah ini ya. Ini kita berasa di pedesaan dengan suasana yang masih sejuk, rindang, pohon hijau semua, indah. Untuk area parkirnya nggak usah khawatir karena di sini cukup luas, bisa menampung beberapa motor dan mobil. Tapi harus dipastikan mobil yang kalian bawa jangan yang modif yang ceper-ceper ya. Ya udah deh, ayo kita langsung ke bawah aja karena lokasinya di bawah. Jadi ini kedua kalinya aku kesini karena memang secandu itu, asik banget berendam pakai air belerang, anget-anget, anget mendekati panas. Jadi untuk yang badannya lagi capek-capeknya, ini pilihan yang tepat banget. Waktu kemarin pertama aku kesini, aku sempet ngobrol sama pengelolanya, namanya Pak Tio, dan beliau orangnya welcome dan masya Allah pokoknya sehat selalu ya Pak ya. Beliau juga cerita konsep kedepannya pemandian air panas ini akan dikelola seperti apa, pokoknya luar biasa. Silakan. Boleh sekalian bawa makan. Kalau mau sama minum ya, makan di sana lebih nyaman. Di sana di mana sih? Ayo. Dan menariknya, pemandian air panas ini buka 24 jam. Ada liburnya enggak, Pak? Hari apa gitu tetap? Lebaran paling. Lebaran toh. Besar toh. Ya, besar aja. Itu homestay-nya, Pak? Ya, lu mau lihat kolam umumnya? Yang ini. Jadi, di pemandian air panas ini ada dua jenis kolam yang bisa kita pilih. Yang pertama ini kolam umum, tapi sayangnya kolam umum sejauh ini cuman disediakan untuk laki-laki. Jadi untuk yang perempuan harus di kolam yang satunya, yaitu kolam private. Pak Tio juga cerita kalau nantinya insya Allah yang di sebelah sana tuh akan dibangun pondok pesantren, sama kolam renang, sama pokoknya menarik lah. Gimana, kapan mau kesini? Untuk yang lupa bawa perlengkapan mandi, di sini disediain sampo. Ini kita mau ambil sampo. Aku apa mau nanti ya? Ini pilih-pilih jajan dulu yang mau aku bawa ke dalam room yang private buat nemenin ngopi. Sambil kita nunggu room yang lagi di prepare untuk kita berendam. Jadi setiap ganti tamu itu akan dikuras habis terus diisi air yang baru. Mantap ya. Terus kita pun bisa mandi dengan tenang karena bukan bekas orang lain. Jadi teman-teman, di pemandian air panas ini tuh sedang juga dalam tahap pembangunan. Ini sekarang yang udah ready untuk room private gini sih baru 4 room, dan rencana katanya insya Allah akan dibangun sekitar 20 room. Sewa yang private, disinilah enaknya ya. Lihat dong. Nah, pas masuk udah ada minuman, jadi minumannya langsung diantar. Jadi di dalam ruang yang private ini udah disediain juga kamar mandinya, jadi kita bisa ganti-ganti di sini. Toilet juga ya, jadi yang pelet pipis ataupun pup bisa. Terus ini dia seperti ini penampakannya. Jadi di sebelah sananya itu adalah sungai, dan atasnya yang gak shoot itu adalah tebing. Untuk muslimah yang mau lepas jilbab sebenarnya insya Allah aman, karena di tebing yang sana sebelah sana itu isinya pohon-pohon gede, dan aku udah mengamati sekitar kayaknya sih aman insya Allah. Tapi biar lebih mantep ya udah deh, sejilbab-jilbabnya kita ceburkan.
anget-anget. Ini air belerang. Ini alami ya, dari gunung dan apa ya, tanpa filter. Jadi masih ada serbuk-serbuknya gitu. Untuk luas masing-masing room sih kurang lebih sama. Ini rekamanku yang waktu kesini kemarin itu. Dan sekalian, jadi aku upload aja di sini karena memang ada beberapa rekaman. Nih, ini yang pertama banget kesini. Berasa kolam pribadi pokoknya. Tarifnya untuk 1 jam itu Rp25.000. Dan kalau untuk yang pemandian umum itu free, gratis. Kita cuma bayar parkir aja. Sambil ngopi-ngopi bisa banget, mau ngopi ngeteh, mantap. Dan setelah puas berendam pengennya tidur. Tapi sebelum tidur enaknya harus MAMA KKN. Halo, iya Pak Polisi, tolong tangkap pencuri hatiku dong. Mama, merah itu loh. Habis berendam kita mau makan dulu. Di sini ada nasi goreng, mie goreng, enaknya makan yang kuah hangat. Nah, ini nantinya katanya mau dibikin air apa, kolam renang. Mana ini kolam renang air dingin di sini. Terus nih kalau nggak mau pulang ada homestay-nya loh, nginep. The real perjuangan nih kakak ya, perjuangan. Dan ini perjuangan banget. Vlognya. Oke, teman-teman, sampai di sini vlog kita. Udah habis kumkum. Enaknya istirahat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.